Sekarang lagi jauh, kangen. Kangen banget. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tak seperti yang disampaikan manajer baru Bang B, Derry, yang mengatakan bahwa Rizky Bilar pada malam hari ini akan tampil di acara Popa sebagai pembawa acara. Namun nyatanya mereka hanya berlima pembawa acara di Popa itu. Hanya ada Raffi, Mario, Rendra, Irfan Hakim, dan Gilang. Bilar tak nampak hadir di sana. Tentu kita semakin khawatir, guys. Ya, takut terjadi apa-apa pada kesayangan kita ini. Karena nyatanya di Lesti pun tak henti menangisi kekasihnya. Ya, menangis bahagia atau menangis karena cobaan yang datang mendera. Sebagai mana kita tahu bahwa sebelumnya manajer baru Rizky Billar mengatakan bahwa Bang B akan tampil di acara Popa pada malam hari ini. Dan juga asistennya Moreno mengatakan bahwa bosnya udah baik-baik saja. Begitupun Bobby Suarez, sang saudara, juga mengatakan bahwa Bilar udah baik-baik saja. Namun nyatanya fakta membuktikan bahwa Bang B di malam hari ini tak bisa tampil di acara Popa. Ini menandakan bahwa kesehatan Bang B memang benar-benar serius. Ya, dia drop, memang benar-benar ya tidak bisa untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Tubuhnya tidak bisa mentoleransi aktivitas yang tiba-tiba mendadak ini. Tentu saja kita selalu mendoakan hal yang terbaik bagi pasangan couple cute kita ini, yakni Lesti dan Bilar. Anaya pun Bang B tak bisa tampil di malam hari ini. Yang penting dia bisa pulih seperti sedia kala. Tentu hal itulah yang kita inginkan, agar vitalitas dan juga imunitas tubuh Bang B bisa kembali normal seperti sedia kala. Ya, tentu tadi kita berharap bahwa Rizky Billar akan bisa tampil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh manajernya, yakni Derry Saputra, yang mengatakan bahwa keadaan Bang B kini udah baik-baik saja. Dan entar di Popa, artinya malam hari ini, dia akan tampil menjadi pembawa acara beserta host-host lainnya. Namun nyatanya kondisi Rizky Billar sampai saat ini masih belum membaik. Ya, ini adalah fakta dan bukti dari kenyataan tersebut. Dan kita hanya bisa mendoakan yang terbaik dan juga mendoakan kesembuhan Rizky Billar, yang tentu perlu banyak istirahat dan makan yang teratur. Ya biasa guys, dia maunya disuapin terus. Makanya terkadang badannya drop karena kondisi dan imunitas tubuhnya yang menurun karena asupan gizi berupa makanan dan listimensinya multivitamin yang biasa
ia minum untuk meningkatkan stamina tubuhnya tak ia dapat. Tentu kita sebagai fan mereka selalu mendoakan hal yang terbaik bagi hubungan serta berkah rezeki, berkah usia, ntar kita kawal sampai halal. Tapi kalau sakit-sakit begini kan kita juga kasihan guys. Ya padahal Bang Bi bekerja siang hari, siang malam, banting tulang tentu hanya untuk memantaskan diri, semata-mata ingin memantaskan diri menikahi sang kekasih di tahun 2021. Marilah kita doakan apa saja yang terbaik bagi mereka dan kesembuhan Bang Bi dan juga Ayah Kejora. Tentu itu yang kita harapkan, agar senyuman di wajah si dedek kembali sumringah. Hal itulah yang kita inginkan, hal yang terbaik bagi keduanya. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.